Halo pemirsa, hai hai, selamat berjumpa lagi dengan saya. Semoga untuk Anda yang selalu menyaksikan video-video saya, semoga selalu dilimpahkan rahmat dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu diberi kesehatan yang sehat-sehatnya. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Ya pemirsa, ini adalah satu tutorial bagaimana kita mengatasi atau mengganti atau mengatasi masalah kulkas yang lampunya mati. Ya pemirsa, kita bisa lihat caranya ya. Bagaimana cara mengatasi kulkas yang lampunya mati? Apakah bisa diperbaiki lagi, Bang? Jawabnya bisa. Bagaimana, Bang, caranya, Bang? Ya pemirsa, pada saat kulkas kita nyalakan kita colokkan listriknya, lampunya tidak menyala. Kita bisa perbaikinya ya dengan cara satu, kita membuka, kita lihat dulu bagian lampunya ada di sebelah mana. Kita buka dulu bagian bawah pressure ya, kita buka, bila sudah dibuka kita akan melihat pada bagian lampu. Caranya kita bisa memegang ya, sebelumnya demi keamanan ya, kita lepaskan dulu stop kontak listriknya pemirsa. Stop kontak listriknya kita lepaskan dulu, kemudian kita bisa melihat pada bagian ya, dan kita bisa memegang ya, dan kita bisa memutarnya ya, kemudian kita memutarnya ke kiri ya, mutarnya ke kiri ya, mutarnya ke kiri, dan terlihat lalu bagaimana Bang? Nah, lalu kita membawa contohnya ini. Kita bisa membelinya di toko-toko lampu ya, toko kabel lampu dia pasti ada ya. Kenapa harus dibawa Bang? Karena lampu kulkas ada dua model ya. Apakah bohlam yang besar apa gimana Bang? Bukan, dia dratnya yang berbeda ya, dratnya berbeda. Ini adalah drat yang ukuran kecil. Tapi ada lagi satu drat yang ukuran besar. Apabila kita tidak membawa contohnya, kita tidak akan bisa membeli karena tidak ketahuan dratnya yang kecil apa besar. Apabila kita tidak membawa, kita membeli yang drat besar, percuma kita tidak bisa membelinya, tidak bisa terpasang. Ya, bila sudah sudah dibeli ya, kita membawa contoh, kita bisa memasukkannya lagi, kita bisa pasang lagi pemirsa. Ya, cara pasangnya gimana Bang? Cara pasangnya seperti ini. Ya, ini dia. Pemirsa, kita bisa mengembalikannya ya dengan menaruh dan memutar searah jarum jam. Ya.
kita bisa memutar arah jarum jam dan selesai kita bisa menyalakannya kembali ya. Oke pemirsa, semoga trik-trik ini bermanfaat untuk Anda, dan semoga untuk Anda yang selalu menyaksikan video-video saya, semoga selalu dilimpahkan rahmat dan rezekinya, dan selalu diberi kesehatan yang sehat-sehatnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalam dan salam sukses selalu.